Ya. Nah, kalian mesti ya berasumsi, wah, waduh, dulunya bokep, ngerti ya. Enggak. Jadi saya ini apa ya, lihat-lihat konten itu di tim duan atau di mana gitu. Ada netizen yang komen, bokep dihapus ya. Ya kan saya jadi triggered gitu. Kebetulan saya belum punya konten gitu kan. Nah, sekarang dibuat konten aja. Lalu saya membuktikan apakah bokep dihapus itu benar gitu. Dan ternyata benar. Rauno. Mas Gipri, kenangan ketahuan kamu kan? Saya ini bisa merasakan aura bejat radius 3 meter. Enggak. First blood. You have slain an enemy. Go at Savage Beauty dari Double Kombat Wandering Angels. Yoi. Yoi. Baru. Baru lagi tapi murah. Yoi. Baru tapi murah. Wandering Angels gak pernah modal, pinjem semuanya aja. Gak modal tapi sombong tuh Wandering Angels. Cuma gaya-gaya doang, gak biar kayak PewDiePie gitu. Oke, di sini Wandering Angels akan membahas tentang sesuatu yang sangat mengganggu generasi milenial sekarang, yaitu apa? Bokep. Yoi. Ya sekarang ini bokep sudah dihapus oleh pemerintah. Wah, ini kan terobosan baru dari pemerintah supaya generasi milenial gak terjerumus ke dalam bokep gitu, supaya generasi cabul gak berkembang biak. Kan langkah yang benar dari pemerintah. Ini adik saya ini kan masih ini ngawur nih. Kill. You have slain. Nah, saya sebagai temannya Mas Kipli, sebagai teman dekat, cuma informasi aja. Mas Kipli itu sering banget lihat bokep. Ya ampun otaknya. Aduh. Terus itu sehari ini, sehari bisa nonton bokep itu 24 kali gitu. Berarti per jam tuh lihat bokep. Lagi makan lihat bokep. Lagi boker lihat bokep. Lagi belajar lihat bokep. Lagi lihat bokep, lihat bokep. Biar bokepnya 2. Ya, jadi bokep emang sudah di enggak ada di web. Coba kalian ya coba aja. Coba. Saya enggak nyuruh lihat bokep, jangan tolol, jangan tolol. Tapi Mas Kipli ini aduh gimana ya? Udah bokep 3GP lagi. Udah bokep enggak berkualitas. Malah ngajari. Udah bokep 3GP disemak-semak. Waduh. Pas nih. Jadi goblok sama ngeres jadi satu, melebur gitu kan. Jadi otak kesleo, akal kesasar. Wah, itu Mas Kipli itu gitu. Otak kesleo, akal kesasar. Nah, tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Perusahaan mercusuar sama internet positif jadi kere. Jadi bangkrut. Internet positif sama mercusuar gak ada kerjaannya. Mungkin kerjanya nutupin apa ya, situs yang terlarang gitu. Misalkan sebelah senjata atau yang lainnya. Tapi yang banyak kan bokep gitu. Jadi mercusuar udah gak ada kerjaan gitu. Sekarang dia udah nganggur semua paling. Nah, cuman jangan gini. Wah, bokep udah gak ada. Indonesia tuh biasanya gitu, cari peluang tapi kebangetan gitu. Misalkan ada Arab sudah ngapus channelnya, nanti ada aja orang Indonesia yang fake tuh buat akun, buat channel Rapstronaut. Ada videonya biar dibuka banyak. Nah, di sini saya khawatirnya gitu. Bokep sudah dihapus, Indonesia langsung bikin bisnis bokep. Waduh, lah itu bahaya. Nah, tapi untuk kalian yang pecinta bokep, generasi milenial tapi mencinta bokep yang bejat banget itu kan, orang-orang cabul, anak-anak cabul itu santai, masih ada cara lain gitu. Jadi pemerintah itu bukan memblokir situs bokepnya, tapi memblokir jaringan kita supaya tidak bisa masuk ke situs bokep tersebut gitu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menembus wall-nya dari pemerintah gitu. Nah, caranya gampang, saya tahu caranya. Buka Play Store, langsung download namanya Tuturu. Ya. Yeah.
tuturu ya. Tu tidur. Tuturu. Udah, jika kalian sudah download, silahkan HP-nya dibanting ya. Ya, jadi enggak jadi enggak cara buka bokep ya. Jadi saya enggak mau ngasih cara buka bokep karena saya memang benar-benar enggak tahu dan saya enggak suka bokep. Jadi untuk kalian yang hobi nonton bokep, kalian yang hobi nonton bokep udah enggak bisa. Ini kan semangat gitu kan, bagus gitu loh. Nah, oke, dan pesan saya, bokep itu sahabat merusak otak ya. Jadi untuk kalian yang suka bokep ya, sekarang sudah dihapus, jangan lihat bokep. Jangan lihat bokep, sama jangan bikin bokep gitu. Saya jangan lihat bokep, jangan buat bokep. Jadi otaknya tuh bersih gitu loh. Bersih. Ya, perbanyak doa. Oke guys, itu aja videonya, mungkin enggak berfaedah ya. Ya gini lah Mandarin Angel, enggak modal, enggak ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya, ada. Oke, saya di Mandarin Angels. Stay no modal first.